bakal cobain mencolek. Mencolek. Gini Bu, masukin Bu. Iya, masukin. Nah, ini di kasih warna di pinggir. Waduh. Nah, kalau udah habis sambil tambah lagi. Tambah lagi. Waduh. Ih, susah ya, Kak. Ini lebih gampang dari yang apa namanya? Tadi, mencantik. Mencantiknya. Ini cuma oles-oles gitu. Ada trik tertentu nggak, Kak? Setelah dikasih warna ini, supaya warnanya itu muncul, ya. Nanti ada penguncinya namanya water glass. Water glass. Tapi ini ditunggu kering dulu. Tunggu kering dulu, baru dikasih water glass. Nah, setelah dikasih water glass, dicuci. Dicuci, nanti akan menghasilkan warna-warna yang sudah kita kasih. Oh, ini cukup. Setelah selesai dicolet ini semua dikasih warna, nanti prosesnya selanjutnya adalah tadi kata ibu mengasih water glass mengunci kan, nah setelah mengunci dicuci setelah itu ditutup lagi, namanya menembok. Ditutup lagi dengan lilin warna yang sudah jadi tadi, ditembok namanya kan istilahnya. Nah setelah ditembok baru kita celup terakhir. Terakhir dicelup, kemudian setelah dicelup baru dilorot. Nah, kita selesaikan dulu mencoletnya. Enggak, bismillah aja. Pelan-pelan aja. Jadi sahabat Sempati, setelah kita mencolet ini bakal dikasih apa Bu? Water glass. Dikunci namanya atau difiksasi. Dikunci. Difiksasi supaya warnanya itu keluar nanti. Kalau sekarang warnanya masih warna coklat, apa ini? Ini warna dasar namanya. Oh, warna dasar. Nanti bisa warna apa aja nih, Bu? Kalau udah dikunci, tetap warnanya coklat, tapi kadang-kadang dia jadi lebih tua atau lebih muda. Kalau yang hijau kayak gitu, Bu? Ya, itu apa jenis warnanya. Jadi warnanya memang ada tersedia warna-warna dasar, merah, kuning, biru, ada hijau, hitam juga. Jadi nanti tergantung kita yang mengkombinasikan warnanya. Sama kayak melukis kan? Kalau melukis kan seperti itu. Terus kalau yang di sininya tetap putih atau gimana? Ini namanya dasarnya kan? Dasarnya atau backgroundnya gitu ya. Iya. Nah, ini yang nanti mau dicelup. Dicelup nanti. Berarti ini yang berubah nanti. Iya, nanti warnanya warna dasarnya sama semua kan, kecuali yang ini yang ada motifnya nanti akan menonjol. Iya. Gimana? Udah selesai? Udah mencoletnya. Kita lanjut ke selanjutnya aja. Apalagi Bu prosesnya? Mencelup kita lagi ya. Mencelup. Di mana itu tempatnya Bu? Nanti ada di bagian belakang karena kita bermain air. Berarti kita seru nih kegiatan batiknya ya, guys. Seru. Nah, sahabat Sempati, kita bakal liatin dulu apa tadi namanya? Mencelup. Okay. Terima kasih ya Kakak semuanya. Maaf mengganggu loh. Semangat terus kerjanya Kakak. Ayo kita ke belakang. Oke guys, kita lagi berada di ruang mana nih Bu? Ini adalah ruangan peracikan warna. Jadi sebelum warna itu dicelup, kita tentu diracik dulu. Jadi untuk meracik warna pewarna sintetis, kita butuh kompor untuk menghangatkan air. Jadi itu menghangatkan? Iya. Kira itu untuk masaknya busuk? Ya, jadi kita terus menyediakan beberapa tempat. Yang pertama untuk larutan nafton, yang kedua garam. Kemudian untuk merendam air cuci, kemudian untuk membersihkannya nanti akan menggilasnya nanti air mengalir, air mengalir itu ya. Nah untuk pelaksanaan mencelup yang bagusnya berdua, jadi yang satu memegang kain, yang satu mencelupkannya. Jadi yang pertama adalah ke larutan nafton, kemudian baru ke larutan garam, setelah itu dicuci dengan air bersih. Nah, kalau mau warnanya itu lebih pekat, kita ulangi. Boleh dua, boleh tiga, boleh dan seterusnya. Silakan ya. Jadi ini yang pakai apa ini Bu pertama? Nafton dulu. Oh, nafton dulu.
Ini proses pencelupan batik dengan motif tirai ampe angke dengan pewarnaannya namanya soga. Soga itu adalah pewarnaan klasik yang sering dipakai untuk kain panjang kalau di kitanya, atau kalau di bahasa Jawanya jare. Jare. Ini berubah warna ya, Bu? Ya, berubah. Ini baru naftol. Nah, naftol nanti penguncinya adalah garam. Jadi pewarnaan batik itu setiap diwarna ada penguncinya. Pewarnaan alam juga seperti itu. Ada pewarnaan alam dan ada penguncinya. Biar warnanya keluar. Biar tidak luntur, kemudian warnanya itu keluar. Nah, seperti itu prosesnya dibolak-balik ya. Biar merah. Iya. Ini pakai direndam dulu enggak, Bu? Enggak. Dia nanti seperti ini, nah. Dibolak-balik. Kemudian kalau sekiranya enggak rata, nah, baru kita tiriskan ya. Tiriskan dulu biar airnya agak kurang. Kemudian baru kita mulai ke mencelupnya ke dalam. Harus cepat karena kalau tidak cepat nanti akan warna itu tidak merata, akan terbelang-belang. Sudah mulai nampak warna soga. Jadi warna soga itu warna coklat klasik. Kalau mau nambahin warna lagi bisa tuh? Kita ulang lagi seperti tadi prosesnya. Kalau lebih warnanya mau lebih tua. Ini kan baru belum tua lagi kan? Iya. Nah, untuk menentukan warna kain itu tua atau tidaknya, kita boleh terawang ya. Terawang ke cahaya. Ke cahaya matahari. Berapa lama, Bu? Baru sekali, baru sekali kan. Nah, setelah ini kita masukkan ke air bersih, dibilas ya. Setelah dibilas, terus mulai lagi dari naftol. Tergantung keinginan kita. Mau dia coklatnya muda atau tua gitu kan? Kalau sekarang ini? Nah, Ibu maunya ini muda karena dia mau dikasih warna lagi nanti. Jadi dua kali celupan. Ini kan satu kali baru kan? Ya. Nanti Ibu kasih celupan yang keduanya biru, maka dasarnya nanti akan menjadi hitam. Kalau muda kira-kira berapa lama? Berapa kali itu? Empat kali bisa. Jadi kelihatan yang keren dari dua kan? Iya, iya. Nah, jadi guys, ini dia pencelupan tadi. Ini udah yang kedua kali ya, Bu? Ya. Jadi, itu kenapa motifnya itu nggak hilang, nggak kecampur sama karena, warna? Karena dia ditutup sama lilin tadi. Oh. Nah, jadi warna aslinya terus masih terjaga. Lilinnya nggak lepas? Nggak. Kan dia belum dilorot. Oh, belum. Oh ya. Nanti dilorot baru lepas. Baru ya, lepas, ya. Jadi lama prosesnya. Lumayan.
Jadi sahabat semeti yang ini kita nggak bisa coba. Ini orang-orang profesional. Ntar kena air jadi duyung kita. Jadi bawa warna ini. Jemur bu di apa di keringkan mau di atau mau di mulut itu bisa tapi ini perlu diikat ya ayo hasil tadi yang kita udah warnain. Nah, jadi hasilnya tadi udah ada dua pewarnaan, dua kali pewarnaan. Jadi ya, warnanya tadi kita pengennya itu adalah warna coklat muda. Jadi nanti akan diwarnakan kembali. Jadi ini menunggu kering dulu baru bisa dilorotkan. Sahabat Sempati, sekarang kita masuk kepada proses melorot. Tadi kalau di sini kita bikin bahannya aja. Kita busana baru ya. Iya, kita busana baru di baju. Ini berapa harganya nih, Bu? Kira-kira. Nah. Karena prosesnya udah lihat tadi anak Ibu kan sudah lihat bagaimana proses kulitnya. Jadi kita harus juga menghargai pengusaha pengrajinnya gitu kan. Nah, Ibu biasa menjual kalau yang masih di sini paling rendah 400. Tergantung banyak motifnya. Iya. Kalau ini termasuk banyak atau ini termasuk banyak ini. Aslinya prosesnya panjang ya. Ini masih ada satu nanti sekali lagi. Jadi ini ditutup di tembok namanya. Kemudian dicelup lagi. Nanti prosesnya masih panjang kan. Bisa lebih mahal ini yang kan. Aduh. Kali biasanya yang apa misalnya yang mau dijual itu Bu ya. Kan ada yang Ibu sesuai kreativitas Ibu ya. Ada nggak orang yang mesen gitu motifnya kayak gini dong gitu. Oh, ada permintaan pelanggan namanya kan ada jadi nanti dibuatkan motif khusus gitu. Sesuai selera ya. Kalau mau di order gimana nih Bu? Oh bisa masuk ke sini atau gimana Bu ya. Mau di order, senang lah Ibu. Iya. Yeah. Siap, pasti siap bekerja gitu. Saya siap menerima orderan. Nomor telepon di bawah ini. Jadi teman-teman yang
atau berminat untuk membeli batik dari sini, ciri khas ini bisa langsung ke SMK satunya, Bu. Iya. Atau enggak ke rumah Ibu? Bukan, karena ini usahanya di sekolah. Nama brandnya kan Tira MPAG, ya. Jadi kita hubungannya di sekolah aja. Oh, sekolah. Oke, gitu guys. Kalau tertarik, langsung aja ke SMK 1 MPAG. Iya. Kita bakal nungguin ini kering dulu dan melihatkan hasil akhirnya kepada teman-teman semua. Nanti boleh dicoba, oke ya. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman tentang SMK Negeri 1 MPAG dan juga membatik. Dan juga nih guys, kita dapat souvenir oleh-oleh dari SMK Negeri 1 MPAG. Terima kasih.